Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni ride semenanjung hari ketiga, iaitu kami bermula daripada Kuantan pada pagi ini. So kita nak ikut laluan pantai. So pagi ini di Kuantan cuaca sangat cerah dan kita akan melalui laluan tepi pantai ke Kemaman. Kemaman kita akan terus masuk laluan tepi pantai hinggalah ke Kuala Terengganu hari ini. Baik, ini adalah laluan ke Teluk Cempedak. Sebelah kanan adalah Kelab Golf Diraja Pahang, manakala di sebelah kiri ada kediaman-kediaman orang-orang besar di Pahang, termasuk Menteri Besar Pahang, Esko-Esko dan juga orang-orang kaya kedamaian di Pahang. So, lihatlah kediaman banggo yang besar-besar di sebelah kiri. So, laluan ini kita akan terus ke Cerating. Baik, laluan ini ke Cerating. Jadi kebanyakan kalau kita lihat banyak kedai-kedai menjual keropok leko, sata, banyak macam-macam lah kan. Jadi kami pagi ini meneruskan perjalanan, kita tak berhenti untuk membeli keropok leko sebab masih panjang lagi, mungkin kita boleh beli nanti di Kuala Terengganu pun ada kan. Jadi laluan kampung, so kena orang kata hati-hati, jangan terlalu laju, santai-santai saja. So kita berhenti sekejap untuk makan tengah hari. Tadi kawan saya kata, Ash kata di sinilah makan masakan orang Terengganu. Jadi kita cubalah kan, sedap tak sedap wallahualam. Tapi yang pastinya kita nak rasa masakan orang Terengganu. Baik, ini adalah Bandar Kemaman. Jadi lepas makan tadi kita dah sampai ke Bandar Kemaman, lebih kurang 40 minit lah daripada tempat makan tadi. So inilah Bandar Kemaman. Kita tak berhenti, kita akan teruskan lagi perjalanan kita pada hari ini. Kemudian kita teruskan perjalanan kita ke Dungun. So lihat di sebelah kanan ini tapan tanda mengatakan bahawa kita sampai Dungun. So macam biasalah, laluan masih lagi kita ikut laluan tepi pantai Kuala Terengganu. Biasalah, Terengganu kebanyakannya laluan memang tepi pantai pun. So mungkin dalam sejam lagi kita akan sampai ke Kuala Terengganu. Dan alhamdulillah dah sampai pun kita ke Kuala Terengganu. So tempat tanda, maksud tanda Kuala Terengganu nampak di atas sebelah kanan, atas bukit tu. Selamat datang ke Kuala Terengganu. Alhamdulillah sampai juga akhirnya kita. Baik, kita dah masuk Bandar Kuala Terengganu. So maksud tanda adalah batu bersurat. Nampak di hadapan saya ni batu bersurat. Jadi menandakan kita berada di Kuala Terengganu. So kawan saya Ash dah booking hotel di Kuala Terengganu. So kita nak check in dulu. So kita nak berehat dulu dan kita mandi dulu sebelum kita pergi ke Jabatan Angkut ke angkat lah. Untuk kita ambil gambar nanti. Cuaca petang ni sangat-sangat cantik, sangat-sangat menarik. So kita akan pergi
ke hotel dahulu. Jadi selepas kami mandi dan bersihkan diri, kami terus turun ke hotel dan terus ke jambatan angkut. Jadi petang ni cuaca cantik, kita ambil peluang untuk bergambar. Bukan senang datang ke Kuala Terengganu, kan jauh daripada Kajang. Ke Kuala Terengganu ada 500 km. Jadi inilah dia jambatan angkat kan. Angkut ke angkat kan, saya pun kena tengok balik. Yang menjadi mercu tanda Kuala Terengganu. Cantik, memang cantik. So, kenderaan pada petang ni banyak. Jadi mungkin ramai yang bercuti kan, bawa anak-anak pergi ke Kuala Terengganu. Jadi dengan cuaca yang cantik sekarang ni, memang ramai lah kan, tengok. Ramai yang parking. Tengok kenderaan di sebelah kiri tu, parking kereta. Dan juga mengambil gambar. Cuaca petang memang cantik pun kalau kita ambil gambar pun kan. Jadi kami pun nak cari tempat juga lah, mana yang sesuai untuk kita bergambar. Di mungkin sebelah kanan lah, sebab sebelah kanan tak ramai sangat orang berbanding sebelah kiri. So ramai juga bikers kapcai yang mengambil kesempatan pada petang ni untuk bergambar. Mungkin mereka ni macam kami juga, orang luar kan. So datang ke Kuala Terengganu ambil kesempatan untuk bergambar di jambatan ini. Alamak, kena naik. Kena lepas. InsyaAllah tak ada masalah. Boleh lepas. Baik, kami berkesempatan untuk mengambil beberapa gambar untuk kenangan di jambatan tersebut. Jadi alhamdulillah, cuaca membantu kami dapatkan gambar-gambar yang menarik lah kali ini. So selepas habis bergambar, kami nak pergi cari ikan bakar di Kuala Terengganu. Yelah, dah jalan jauh nak makan ikan bakar kan. Ikan bakar Kuala Terengganu. So insyaAllah kita ke kedai ikan bakar. Jadi kami tengok dalam Google, tak jauh daripada jambatan tersebut ada satu kedai makan. Jadi kami terus bergerak sebelum maghrib. Jadi kita sempatlah untuk order dulu untuk makan ikan bakar pada malam ini. Kamu kau. Ini kelapa. Ini namanya pulut. Pulut kelapa. Saya nak cuba pulut kelapa dengan pulut sambal. Tak bawa, aku tak tahu. Jadi selepas makan lebih kurang pukul 8 lebih lah kan. Jadi kami mengambil kesempatan untuk pusing-pusing keliling di Kuala Terengganu. Dan dapat juga lah saya ambil gambar ni. Jadi inilah suasana waktu malam di Kuala Terengganu. So penuh dengan lampu-lampu dan bercahaya kan. Jadi alhamdulillah, sampai juga kami di Kuala Terengganu, cuaca pun tak hujan dan keadaan orang kata apa, alhamdulillah lah. So pada malam tersebut lambat jugalah kami balik ke hotel, sebab yalah kan, besok nak ke ride lagi ke Kelantan, ke Perak dan sebagainya. So hari ni kami ambil kesempatan untuk pusing Kuala Terengganu, sebab
Yalah, kita bukan selalu sangat nak datang Kuala Terengganu kan, jauh kan, 500 km ni daripada Selangor. Jadi kita pusing sepuasnya pada malam tersebut dan kita pergi kedai-kedai, banyak gerai-gerai cendol mata dan juga buah tangan untuk keluarga. Jadi saya ambil kesempatan sebut untuk belilah kain batik, kemudian beberapa pakaian untuk kita bawa sebagai cendera hati untuk keluarga kita di rumah. Wow, cantik kan, tengok, cantik-cantik, memang cantik. Baik, setakat ini untuk video ride ke Kuala Terengganu. So jangan lupa saksikan video saya seterusnya, iaitu ride ke Kelantan dan juga sehingga ke Alustar. So sampai sini saja untuk video ride kali ketiga hari ini. Semoga berjumpa lagi video saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.